Ini tinjau lokasi, Pak. Mau ada kunjungan Pak Wali ke lokasi bencana longsor di Rano Estate. Jadi melaporkan. Salah muka pokok kondor ya, kalau buruk kapung gak terlalu masalah sih, pas sedikit doang nanti insya Allah besok jamat ini Pak, gimana ini Pak tanggapan terkait banjir di Kota Serang, Pak, nih terutama untuk longsor tadi itu, Pak, nanti penanganannya seperti apa? Yang pertama saya melihat beberapa lokasi, terutama yang di Geraha apa namanya? GPA, Pak. Geraha Asri. Ada dua titik longsor dari Kali Cibanten, kemudian satu pohon tumbang. Nah, ini Kali Cibanten ini sebenarnya penanganannya itu dari C3, Balai Besar ya. Balai Besar, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab kami, sekalipun memang itu tanggung jawab secara fisik itu ada di Satker atau C3. Tetapi kami akan mengambil langkah, karena tadi saya lihat itu memang saluran dari warga itu turun, air itu langsung ke tanah. Jadi tidak tanpa ada pasangan drainase atau solokan. Itu mungkin langkah kami yang akan kami lakukan. Yang keduanya, titik longsor yang kedua adalah ini mungkin tidak bisa dibuat saluran, akan tetapi dibuat bronjong. Nah, ini akan segera kami usulkan, segera kami akan ajukan, mudah-mudahan di tahun 2021 ini sebelum musim panas ini sudah ada langkah. Dan insya Allah kalau kewajiban-kewajiban Pemkot, baik drainase maupun saluran-saluran kecil yang di perumahan, nanti akan kita coba dibuat pasangan sehingga air itu tidak langsung lari ke tanah. Gitu ya. Kemudian tadi pohon tumbang itu alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa, dan semuanya yang longsor itu tidak ada korban jiwa. Dan di titik yang terakhir ini, di komplek Ranau, ya ternyata memang ada saluran yang tersumbat yang di sebelah kanan saya. Kemudian juga ada TPT yang jebol, ya Pak Lura ya, yang jebol sehingga Pak Camat, air yang dari atas itu masuk ke sini, masuk ke lingkungan Ranau. Jadi tidak tertampung, akibatnya TPT itu jebol. Kemudian ada penyempitan kali. Ya mudah-mudahan kalau ini menjadi tanggung jawab kami, dan insya Allah sesegera mungkin dalam minggu ini sudah kami normalisasi di lingkungan di sini.
mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir di Ranau ini. Pak, untuk ini Pak, pengelola perumahan Pak, terutama untuk pembangunan di bantaran kali ini Pak. Setiap saya Pak? Sebenarnya tadi sudah ada pesan-pesan kepada warga bahwa kali itu ada bantarannya. Jadi jangan sampai bantaran itu dibangun oleh masyarakat. Kemudian para developer itu jangan menjual bantaran itu, karena itu tanah negara, bukan tanah developer. Tanah negara yang untuk pengaman jalannya air. Jadi kalau umpamanya itu kali itu, kemudian di atasnya rumah, itu malah akan menimbulkan masalah seperti ini. Jadi saya harap kesadaran masyarakat juga tentang bantaran ini jangan dipakai untuk apa-apa, malah harus ditanami pohon-pohon besar, malah ini dibangun gitu. Kemudian developer jangan menjual tanah bantaran itu, karena tanah bantaran itu ada tanah negara, sepadan kali itu. Jadi mungkin kali yang kecil sepadannya itu kecil, yang gede itu ya sepadannya juga besar gitu, ada aturannya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Pak, akan mengevaluasi soal perizinan perumahan Pak ke depannya? Ya, saya kira memang dengan kejadian ini di beberapa tempat ini, insya Allah nanti saya akan evaluasi, karena yang saya lihat ini perumahan malah di pinggir kali gitu, jadi tidak ada bantarannya. Nanti saya instruksikan kepada Pak Camat, Pak Lurah di wilayah masing-masing, apabila ada perumahan yang ngurus izin, terutama di ada di pinggir-pinggir kali, itu harus diawasi ketat, karena itu di situ ada sepadan. Pak, untuk batas-batas ada nggak sih Pak? Batas-batas yang nggak boleh dibangun di bantaran itu, sebenarnya ada nggak sih Pak? Oh. Ada itu, nanti itu kan ada aturan. Sungai kecil, sungai besar itu ada sempadannya gitu ya. Batas sempadan ada 5 meter, ada yang 15 dan ada yang 25 meter. Nah itu yang tidak boleh dibangun. Pak Kadis, kalau penanganan banjir selama ini oleh PU, karena memang beberapa titik jadi langganan Pak, jadi oleh pemerintah sampai saat ini masih ada genangan, ini bagaimana Pak? Ya, karena kemarin itu banjir itu satu rangkaian, mulai dari Citra Gading, KSB, Cipta, gitu ya, sampai ke apa yang depan rumah sakit itu Serang, Kabupaten. Ya, Kabupaten itu satu rangkaian. Yang pertama memang debitnya besar, gitu. Yang kedua juga memang itu apa kiriman, airnya air kiriman, dan juga mungkin ada kesadaran masyarakat, karena di lapangan itu memang ternyata banyak sedimentasi, banyak sampah, banyak bulma gitu ya. Nah itu yang akan kita kerjakan mungkin mulai awal tahun anggaran ini kita akan. Soal ada jembatan yang terjadi penyempitan karena jembatannya Pak, kayak di komplek Unterita itu kan jembat yang di Pakupatan sempit ya, harusnya 3 meter cuma 1,5 meter, itu bagaimana Pak? Ya itu kami sudah meneliti itu, ada yang punya rumahnya, itu kita meneliti bagaimana nanti cari solusi untuk memperlebar. Kalau dari PU sendiri Pak, berapa lokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan banjir? Sementara kita sekarang baru terbatas di antara 3 sampai 5 miliar. Itu untuk apa Pak? Pemeliharaan dan ada beberapa titik untuk pembangunan. Kalau untuk drainase sendiri? Ya, sama. Karena itu ada 3. Drainase, pengairan, sama sungai dan kali. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih ya. Bu. Ya, makasih ya. Aman ini. Mantap ya. Ya, Pak. Ayo. Mohon. Wih, alhamdulillah matang. Di mana ya, Nak? Sama aja. Bu. Ya, Pak. Jadi kalau kita membuat terwal lagi. Mana lagi? Tidak. Akan tengah, Pak. Kalau anak kalau buat tengah, Pak, ayo buat apa, Pak?
Subscribe lur. Channel apa? Kang Saprodin. Iya. Iya Kang Saprodin. Telepon Pak. Pak, ya Pak. Siap longsor ya. Siap Pak. Siap. Siap. Tapi kita ini satu gelur. Terus lah, mobil itu. Kumpul kapuk ya? Kumpul kapuk yuk. Kumpul kapuk. Ya. Oke, Pak, siap.